Ya, jadi setelah turunan laporan kemudian kita lanjuti. Kemudian kita fasilitasi terlapor ya untuk hadir di Polres Metro Depok. Untuk kemudian nanti akan kita sudah kita komunikasikan dengan pihak pelapor yaitu Pak DP untuk bertemu ya. Kemungkinan hari ini bisa bertemu, namun kita belum tahu nanti jam berapa. Jadi yang jelas bahwa terlapor sudah kita fasilitasi untuk hadir sini. Ya, boleh ditangkap atau kita amankan, tapi kita fasilitasi untuk bisa hadir bermediasi dengan Mbak Dede. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!